Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan semangat yang tinggi dalam mengikuti pembelajaran PJOK di kelas 2. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke materi PJOK, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Angkat kedua tangan dan tundukkan kepala kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi tubillahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Mari anak-anak kita membacakan sholawat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illadhi tanhalul bihil uqayu wa tanfariju bihil kurabu wa tungkada bihil hawaiju matunalul bihiroqaibu wa husnul kawatimi wa yustasqal khomamu biwatsihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi ahdari kulli ma'lumila. Baik anak-anak, di PJOK tema 4.1 dan 4.2 kita akan belajar mengenai keseimbangan dan variasi gerak non-loko motor. Tahukah kalian anak-anak ini gerakan apa? Ini adalah gerakan menirukan kapal terbang atau pesawat terbang. Gerakan ini bertujuan untuk atau melatih keseimbangan kita. Keseimbangan statis adalah keseimbangan tubuh dalam posisi diam. Jadi keseimbangan itu adalah kemampuan tubuh kita mempertahankan keseimbangan dalam posisi diam. Keseimbangan statis dapat dilakukan dengan posisi berdiri, duduk, dan berbaring atau terlentang. Berikut adalah gambar-gambar keseimbangan statis dalam posisi berdiri. Yang pertama, berjenggit sambil berpegangan pada pinggang, mengangkat satu kaki lurus ke depan, berdiri menyerupai huruf T. Ini sangat mudah sekali anak-anak. Sama sikap kapal terbang. Gerakan-gerakan ini selain juga bisa melatih keseimbangan, juga melatih kekuatan kaki kita. Misal ini, gerakan mengangkat satu kaki ini sangat melatih kekuatan kaki kita ya. Ini sangat berat kalau dilakukan dalam waktu yang lama. Seperti dengan sikap kapal terbang juga ya Nana. Ini adalah contoh-contoh gambar keseimbangan statis dalam posisi berdiri.
Keseimbangan dalam posisi duduk. Keseimbangan ini terasa asik jika dimainkan bersama teman-teman kita. Perhatikan teman kita yang bernama Ana dan Rama melatih keseimbangan dalam posisi duduk. Ya. Duduk selonjor sambil mengangkat kedua kaki lurus ke depan. Ini diangkat sedikit ya Nana. Ini akan terasa berat di kaki sini dan perut ya Nana. Kemudian duduk mengangkat kedua kaki sambil dipegang seperti duduk di kursi goyang. Ini juga sangat berat. Sama sikap lilin kedua kaki diangkat lurus ke atas seperti ini. Ini adalah contoh-contoh keseimbangan dalam posisi duduk. Kalian duduk diangkat. Dilakukan dalam beberapa detik. Kalau kalian kuat 1 menit itu sangat bagus sekali ya. Coba kalian nanti di rumah lakukan ya. Duduk yang pertama seperti ini, kedua seperti ini. Ya, tangannya yang kedua diangkat ke depan, kakinya diangkat lebih tinggi lagi. Dan yang ketiga sikap lilin. Selanjutnya Nana. Keseimbangan dalam posisi terlentang atau berbaring. Seperti ini ya Nana. Yang pertama berbaring dulu. Yang kedua diangkat kepalanya dikit. Yang ketiga diangkat lebih tinggi. Ini diangkat yang kaki depan ya Nana. Kakinya ini diangkat dikit. Melatih keseimbangan dalam posisi miring seperti ini ya. Miring ini menahan ya, ditahan di sini, kemudian sama mengangkat, kemudian sama menekuk. Ini juga berat dilakukan. Coba kalian lakukan di rumah ya Nana. Yang ketiga, melatih keseimbangan dalam posisi telungkup atau mengkurep ya, diangkat sama kaki, diangkat lebih tinggi. Perhatikan posisi gambarnya ya, sama gerakannya Nana. Oke, lanjut. Variasi gerak non loko motor. Oke anak-anak, latihan melenturkan tubuh dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya kombinasi gerakan persendian leher, persendian lengan, dan persendian pinggang. Gerakan-gerakan ini termasuk gerak dasar non loko motor yang bertujuan untuk melenturkan tubuh kita, terutama di bagian persendian leher, lengan, dan pinggang. Yang pertama, memutar persendian leher ke kiri dan ke kanan. Kemudian memutar persendian lengan ke depan dan ke belakang. Ya, seperti ini anak-anak ya, persendian lengan ke depan dan ke belakang. Ke depan, ke depan, ke belakang. Kemudian anak-anak membungkukkan badan. Membungkukkan ke bawah, tarik ke atas. Ke bawah, tarik ke atas. Kemudian meliukkan badan ke kanan dan ke kiri ya, ke kanan, ke kiri. Ini juga melatih persendian pinggang kita. Kemudian meliukkan badan sambil memegang bola. Ya, diliukan badannya sambil memegang bola. Oke anak-anak, hari ini kita sudah belajar yang pertama mengenai keseimbangan statis. Ya, kemampuan tubuh kita menjaga keseimbangan dalam posisi diam. Tadi bisa dilakukan dengan berdiri, duduk, dan berbaring. Kemudian variasi gerak lokomotor yang bertujuan untuk melatih kelenturan persendian leher, lengan, dan pinggang. Tadi ada beberapa contoh gerakannya. Kalian di rumah boleh mencoba ya anak-anak gerakan-gerakan itu tadi. Nanti ketika masuk, insya Allah akan diberikan praktek ya. Di akhir pembelajaran tema 4 akan diberikan praktek kemampuan tubuh kita dalam menjaga keseimbangan.
Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila Pak Firza kurang jelas dalam penyampaian materi. Dan tetap semangat ya anak-anak di rumah. Semoga ilmu yang disampaikan Pak Firza bermanfaat. Dan anak-anak jangan lupa menjaga kesehatannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.